Tifosi Gelorossi kembali lagi di MIRZ Point, channel yang akan membahas banyak tentang sepak bola Italia, khususnya AS Roma. Edisi kali ini kita akan bahas tentang meningkatnya intensitas pembicaraan, transfer striker Alvaro Morata, kabar kepindahan Rasmussen, Spinazzola, dan Nicolas Dominguez. AS Roma dikabarkan tengah berusaha keras untuk memastikan jasa dari Alvaro Morata. Pembicaraan tengah berlangsung secara intensif guna memastikan kedatangan Morata saat Roma memulai laga pramusim mereka di Portugal nanti. Urusan gaji Morata tentunya adalah yang tersulit untuk dapat disesuaikan dan dibayar oleh AS Roma. Sementara itu, bek Rasmus Christensen dikabarkan sudah menjalani tes medis di Villa Swart dan siap mengikuti sesi pramusim dengan AS Roma. Semangat Christensen bahkan tampak saat ia membeli sendiri tiket untuk dapat datang ke AS Roma. Keinginan Jose Mourinho untuk dapat memperkuat lini tengah mereka kali ini dibuktikan dengan masuknya nama gelandang Argentina dari klub Bologna, Miguel Dominguez. Roma kini tampak mencoba alternatif lain setelah gagal merekrut Marcel Sabitzer yang ingin bertahan di Bayern Munchen alih-alih pindah ke klub lain. Kabar terakhir datang dari transfer Spinazzola, di mana AS Roma setidaknya meminta biaya transfer 10 juta untuk sang juara Piala Eropa 2020 tersebut. Sekian untuk video kali ini, komen untuk berikan pendapat Anda tentang berita AS Roma di hari ini, subscribe untuk mendapatkan berita seputar AS Roma lainnya. Forza Roma!